Lifefest Kalimantan 2024 jatuh kepada Ade. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Okey, alhamdulillah kami datang dari Semenanjung. Okey. Sempena festival Lifefest di Tawai ini, kami ada bawa produk-produk daripada Semenanjung. Hai, saya Saiful Maun. Okay. Dan juga kami daripada Kek Lapis Mamasu. Hai warga Tawau, boleh datang ramai-ramai ke Kompleks Sukan Tawau. Sebab di sini kita berada selama 4 hari, 30 Mei hingga 2 Jun. Alright. Oh, jadi sampai hari Minggu petang lah ini, sini. Yeah. Malam. Okay. Sampai hari Ahad ni. Boleh sih, produk-produk apa yang... Oh, kita... Saya Puan En dari Wawa Risau Pawah, saya datang daripada Semenanjung. Asal produknya daripada Bagan Datuk Perak. Tapi hari ini saya datang ikut Lifefest. Lifefest untuk perkenalkan produk. Okay guys, assalamualaikum, salam sejahtera. Jadi edisi kali ini saya bawa anda ke Stadium Kompleks Sukan Tawau. Di sini ada acara yaitu keamatan ya, Lifefest keamatan untuk ada. Ya, jadi kita akan kongsikan suasananya di sini. Ya. Lifefest keamatan. Oke, jadi terus kamu sama saya, kita keliling-keliling sini, kita sharekan suasananya. Oke, teruskan. Kedua-dua juri. Kedua-dua juri rupanya lupa dia orang juri. Ya, biasalah. Selalu jadi pelakon, satu untuk ngadau, tiba-tiba jadi juri. Adik Nur Queen Nara Delisha binti Muhammad Fazri. Elisa Sandra binti Abdullah. Adik Laila Elfiona Hasmida binti Asmari. Nur Umairah Natalia. Adik Nur Dalia Irdina binti Jaminus. Adik Nur Dania Inara binti Jaminus. Seterusnya adik Siki Nur Kalisha Soleha. Tempat ketiga untuk pertandingan untuk ngadau Lifefest keamatan jatuh kepada Nur Afiqah binti Muhammad Hafiz. Tiga untuk berada di tepi, dijemput kedua nama yang belum lagi disebut untuk kehadapan.
Siapakah bakal, woi, lain pula ini lagu dia ini. Mana lagu yang macam yang suspense gitu ada enggak, Bang? Ha. Lagu suspense. Kamu rasa siapa? Saya akan umumkan pemenang Undung Adau. Pemenang Undung Adau. Kalau disebut nama, haruslah memperagakan sekali lagi pakaiannya dan first runner up untuk terus mengambil hadiah. Saya akan umum pemenang dahulu. Tapi yang akan mengambil hadiah nanti tempat kedua. Okey? Adik pemenang nanti boleh terus memperagakan pakaian. Pemenang bagi Undung Ngadau Life Fest Kaamatan 2024 jatuh kepada Ade. Ade yang memakai baju hitam. Oh, dua-dua warna hitam. Ade yang memakai baju tradisi. Oh, dua-dua pakai baju tradisi. Jatuh kepada Ade Aisyara. Diminta untuk peserta kedua untuk terus mengambil hadiah. Dan juga sangat fasih berbahasa ibunda. Adik Aisyara layak untuk memegang title unduk kerana adik Aisyara ini fasih dalam berbahasa ibunda dengan lenggok sama seperti Undung Ngadau. Saya sangat kagum. Saya tidak tahu siapa yang mengajar adik Aisyara ni berjalan ataupun bercakap. Mungkin juga mamak dia bekas Undung Ngadau. Adik Aisyara ini sangat-sangat pandai. Pandai dalam berjalan, dalam bekas perempuan. Kalau untuk aku bang, wangin apa? Woi, nampok-pok lagi bakal pagi. Sebab abang selalu jalan-jalan kan. Saya tengok abang kiri, kanan, depan, belakang. Yang saya tahu, permulaan dia sebenarnya adalah banyak sebenarnya wangian. Kita ada 88 jenis wangian. Wangian-wangian yang memang banyak demand. Banyak orang minta kan. Jadi kita jadikan realiti lah. So siapa yang memang nak cuba bau ni, boleh datang, tester free, jangan risau lah. Jadi yang rasa macam ada bau-bau sikit sudah tu, datang sini, spread. Jalan. Kalau belum ada lagi pemasukan, tidak apa, jangan risau. Okey, boleh cuba-cuba kakak, mari sini. Yang mau tanya juga, yang paling murah di... Kita dapat yang Naib Johannya, kita coba berkenalan dengan Naib Johan. Bolehkah kita? Oh, hello adik. Guys, ini adalah adik yang... Adik ini tempat berapa? Tempat nomor 2. Naib Johan lah kan. Boleh kenal siapa namanya? Nama saya Hana Catherine Cleopatra Yakobus. Oh, kalau di Tawau ini tinggal di mana adik? Di Taman Ria 2. Oh, di Taman Ria 2. Jadi, mau tanya macam mana perasaannya? Di... Happy okay. Karena mendapat Naib Johan. Oke, jadi apa yang kedepan-kedepannya rencana adik lagi untuk seterusnya lagi nanti tahun depan ikut lagi kak? Iya. Oke, ya makasih adik ah. Oke guys, jadi ini adik siapa tadi? Ana Catherine. Ana Catherine, dia Naib Johan. Oke, makasih adik ah. Bye. Oh, jadi pertama kali bertetap mata, ya, so kami bagikan apa ni pengisian yang menarik lah untuk ya. Diorang. Ya lah,
Alhamdulillah orang Sabah ni kaya dengan bakat. Betul. Jadi bukan saja bakat menyanyi, bercakap, tapi melukis, berwarna dan sebagainya. Okay guys, lepas penyampaian hadiah, kita coba dekat-dekat itu adik yang Johan lah, ya. Dia, apakah dia sudah berapa kali ikut atau dia dari sini, dia berasal dari mana? Kalau di Tawau, kita coba dekati adiknya ya, kita kenal. Okay. Jadi guys ya, selepas itu penyerahan hadiah, kita coba dekat-dekati dan kenal itu yang Johan lah, kan? Ini dia adiknya di depan kita sekarang. Diri. Hai adik. Ini guys, ini adiknya ini yang Johan kan. Jadi sebelumnya perkenalkan namanya dulu adik, dengan nama siapa? Aisyara binti Abdullah. Oke okay, guys ya. Mau tanya saja, apa perasaannya lepas dapat Johan? Senang lah kan, bangga dengan dua mak bapak lah kan. Dan kalau di Tawau di sini tinggal di mana? Tawau saja. Kampung Jawa Tawau. Ikut ini pes keamatan ini sudah berapa kali? Jarang juga saya ikut. First time kah ini? Atau? Baru pertama kali juga sih, tapi yang sebelumnya saya sudah pernah ikut di sekolah aja lah. Oh begitu, guys, dia pernah juga ikut. Jadi maksudnya nih, baru saya ikut event yang besar lah kan? Ya. Tapi alhamdulillah dapat Johan. Ya. Oke, okay. Guys ya, ini adik kita. Siapa namanya tadi? Aisyara binti Abdullah kan, dia dari Kampung Jawa, dia adalah Johannya lah guys. Ya, oke okay, ya adik, terima kasih ya. Jadi semoga sukses, semoga maju jaya. Jadi geng, di sini ada Dewan Sukan tertutup. Kita mau masuk di dalam. Kita mau lihat apa yang ada di dalam, apa suasana di dalam ya, guys. So, ada juga orang yang masuk, ada juga yang keluar. Jadi kita coba masuk ke dalam lah. Dengar-dengar di dalam nih. Ada berniaga di sini, guys. Oh, kita masuk ke dalam, guys. Wah, enak, guys, di sini. Sejuk, aircon hidup. Oh, nampaknya di sini Alif Beauty. Rupanya di sini ya, di dalam nih, guys, yang aku dengar. Jualan-jualan di sini artis kah? Tapi saya pun tidak tahu lah. Jom kita jalan-jalan keliling-keliling melihat. Halo, mau tanya-tanya, ini peniaga ini dari mana? Oh, Negeri Sembilan. Datang ke sini memang untuk bawa menjual lah, maksudnya berniaga lah begitu. Pestai. Oke, jadi yang jualan-jualan ini produk macam mana? Apa boleh cakap sedikit kah produk yang dijual ini? Oh, boleh. Boleh ambil sedikit video, kita kenal-kenal, mau sedikit share di dalam YouTube lah, kan? Ini produk kita sendiri kah atau macam mana? Ada produk kita sendiri, ada produk yang kawan ni. Boleh silakan cakap saja apa yang kita pun kongsikan di dalam YouTube saya. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Okey, alhamdulillah kami datang dari Semenanjung. Okey. Sempena festival Light Fest di Tawau ini, kami ada bawa produk-produk daripada Semenanjung. Ini ikan keropok ikan. Yang bawa khas daripada Kuala Terengganu. Okey. Kerupuk ikan. Ini yang dah siap digoreng, boleh makan terus. Ini Ini yang dah siap. Dah siap. Ini yang masih mentah lah.
ikan tamban. Dan harga-harga pun ada, guys. Kita jual harga sama-sama seperti di Semenanjung, RM15 juga. Oh, begitu. Jadi guys ya, untunglah kalau datang sini. Kemudian kita ada ini batang buruk. Oh, batang buruk. Memang di sini kami tahu penduduk di Sabah memang suka batang buruk. Iya. Sebab kami ada juga kedai di Semenanjung, ramai yang pengunjung-pengunjung dari Sabah yang suka beli batang buruk. Cari batang buruk. Jadi bawakan langsung datang ke sini sejak ya, di kompleks sukan. Selain itu kami ada juga dendeng. Daging dendeng ini memang laris di Kuala Lumpur. Okey. Daging dendeng memang sedap. Kemudian kita ada juga bawa cookies ni dengan biskut raya sepanjang hari raya haji. Oh, guys. Ini kemudian kita ada bawa juga kuih bangkit san, ini bangkit cheese dan juga bangkit santan ya. Ini produk sendiri homemade. Ini kalau di Semenanjung kita ada lebih kurang 200 outlet di Semenanjung. Oke, guys ya. Jadi ini memang turun badan ke sini ke Sabah untuk memperkenalkan. Jadi guys yang belum tahu tuh boleh datang ke sini lagi ya. Kompleks Sukan Tawau. Oke, Bang. Makasih. Ada lagi kah? Produk-produk lain yang diwajibkan. Okay. Selain itu kita ada juga agar-agar kering, homemade. Ini produk viral. Oh, agar-agar kering. Agar-agar kering. Handmade lah. Jadi ya. Kalau ada penduduk di sekitar Tawau yang datang, yang sudi datang membeli ataupun nak jadi ejen, boleh datang ke bus kami di nombor 45 dan 46. Kami okay. Sedang mencari juga ejen-ejen dari Tawau yang mungkin nak menjual produk kami berterusan di Tawau. Okey, guys ya, itu sedikit informasi lah. Kalau yang lebih detail, mungkin hari ini juga post ini video petang, jadi boleh datang di sini. Kalau di sini sampai hari apa? Sampai hari Ahad malam. Oh, hari Ahad malam. Masih ada lagi dua hari. Okay. Jadi kalau post ini hari, boleh jadi informasi lah kepada orang luar. Okay, makasih ya sudah ya. Terima kasih, Bang. Cukup okay, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Itu saudara kita daripada Semenanjung ya, guys. Okay, Bang. Ini. Okay, guys, sekarang kita masih lagi di dalam dan kita nampak ada satu produk kue cake lapis mamasu yang ini khas turun daripada Sarawak kan. Betul. Jadi ada satu yang kita boleh kenal, jadi boleh kongsikan apa yang sebab ini masih aku dengar berlangsung sampai tanggal 2 kah, hari Minggu malam ya. Okay, ya. Halo, dengan siapa? Hai, saya Saiful Maun. Okay. Dan juga kami daripada Kek Lapis Mamasu membawakan kepada anda ada 50 jenis kuih kek lapis original daripada Sarawak. Jadi kami akan berada di sini sampai 2 hari bulan Jun ini. Tapi sekarang ini dikabarkan kami punya stok susut tinggal sikit. Jadi please orang Tawau dom datang ramai-ramai sebelum habis stok ya. Betul, sebab yang kita tahu nih kalau orang-orang Tawau ini betul. Sanggup ke Sarawak beli untuk beli ini cake. Betul. Saya sendiri pun itu hari saya naik motor pergi Sarawak gara-gara ini benda. Gara-gara ini ya. Saya bawa balik. Okay. Jadi yang di luar sana tuh datanglah sini beramai-ramai ya. Dapatkan yang memang original daripada Sarawak. Betul, okay. Cake lapis mamasu original daripada Sarawak. Okay, makasih. Okay. Hai. Ini peniaganya dari mana ini? Oh, dari KK. Ini semualah produk-produk yang bawa ini. Boleh promo sikit? Cakap kalau ada yang mau dipromo sikit, okay. Isyeh. Hai warga Tawau, boleh datang ramai-ramai ke Kompleks Sukan Tawau. Sebab di sini kita berada selama 4 hari, 30 Mei hingga 2 Jun. Alright. Oh, jadi sampai hari Minggu petang lah ini, malam. Okay. Sampai hari Ahad ni. Boleh sih, produk-produk apa yang... Booth kita bernombor 32. Okay. So, boleh datang ke Booth NK Malaysia. Sebab apa kita bawakan khas Dato' Fazli Yaakob. Alright. So di sini ada wangian-wangian yang tanpa alkohol lah, mesra solat, mesra wuduk. So siapa-siapa yang ingin dapatkan wangian tanpa alkohol, boleh datang ke sini ramai-ramai. Oh, jadi ini antara-antara produknya lah. Inki. Inki. NK. Ya. Inki.
Okay. Jadi guys ya, kalau ada yang mau dapatkan produk MK boleh datang ke sini lah. Booth berapa? 32. Sampai hari Ahad malam lah. Kan? Ya. Oke, makasih Adi ya. Semoga maju jaya semua sukses. Oh. Ini untuk pening kepala dengan apa? Sesemua, tak ada hidung. Oh. Sedap kan, nyaman tu. Oh ini boleh kita kenal-kenal kah dari boleh. Posisi apa yang kita ada, apa yang kita jual di sini? Boleh ya? Dengan siapa boleh bercakap nih? Saya. Silakan. Saya Puan E dari Wawa Risau Pawah. Saya datang daripada Semenanjung. Asal produknya daripada Bagana Tepera. Tapi hari ini saya datang ikut Live Fest. Live Fest untuk perkenalkan produk Wawa Risau Pawah. Kita ada produk minyak panas berangin. Kalau dekat Sabah, dia orang cakap pedas ya. Pedas berangin. Sebab dia untuk saraf, untuk sakit lutut, sakit belakang, sakit pinggang. Ini asalnya saya. Ini adalah saya. Saya pengidap diabetes kronik yang masalah kaki. Badan saya besar. Jadi saya buat produk ni sebab opah saya bidan kampung di Baganato. Jadi bila saya dah jatuh sakit, opah dah meninggal. Saya terpaksa buat balik untuk rawat kaki saya. Okey, jadi produk ini memang buatan sendiri, brand sendiri saya lah. Saya adalah founder dia. Jadi mana ya, yang nak datang kat sini, nak dapatkan rawatan saraf dekat sini, rawatan saraf untuk kaki, lutut, belakang, boleh datang. Silakan datang beramai-ramai di sini, kompleks sukan. Ya, datanglah beramai-ramai. Sampai di sini sampai tanggal? Sampai hari Ahad. Hari Ahad malam. Hari Ahad. Ya, guys. Jadi silalah datang beramai-ramai, coba. Macam-macam produk ada. Ada sabun, ada sabun bidara, ada sabun sirih bertemu urat. Ini ada mandian, 7 bunga dengan garam bukit. Dan ada sabun baby. Tapi yang paling best sekali inilah minyak angin untuk migrain dan sinus. Aroma apple. Minyak angin saya wangi-wangi ya. Aroma apple, aroma lemon. Dia tak bau minyak angin kan? Tanya abang tu. Ya. Beli jadi tu berapa? Yang mana kan? Dan habis saya ini habis teruk. Yang untuk saraf. Yang untuk saraf, yang banyak berani ini kita ada dua jenis. Kalau dia ada gangguan, ambil yang bidari. Satu ada. Untuk pengetahuan, pada semua yang membeli produk Wah Warisan Opawah ni, secara tak langsung menderma dekat anak yatim, Yayasan YTPPM, Yayasan Arwah Tok Rapa Baba. Sebab tengok face saya, setiap minggu saya masakkan untuk anak yatim dari dana yang pembelian ni pada customer. Jadi, secara tak langsungnya customer membeli sambil menderma. Menderma, alhamdulillah. Ya guys, okey, makasih. Okay, semoga maju jaya. Kasih. Rosita C1 guys ini. Tapi dia pakai mask guys. Rosita C1. Jadi begini ya guys, suasananya di dalam kompleks sukan nih. Ramai ya. Okay, geng, selepas kita keliling-keliling jalan-jalan di dalam, jadi videonya cukup sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Kalau ada yang salah dan silap, mohon dimaafkan. Assalamualaikum. Bye-bye.